Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Wali Kota Dumai, Bapak Eko Suharjo SE, yang terhormat Kopertis Wilayah 10 Sumbar Riau Jambi Kepri, Bapak Dr. Andes Hanapi MS, yang terhormat Bapak Sunaryo, Bapak Dr. Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, yang terhormat Bapak Indra Hasan MT, Abdisi Wilayah 10B Riau, yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Makmuridan Ibu Hajah Yusna Murti, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Forkopimda Kota Dumai, yang terhormat Ketua Direktur Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Sekota Dumai dan Duri, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, para orang tua wisudawan wisudawati yang berbahagia pada hari ini, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dosen Estemik Amik Dumai maupun para undangan yang berkesempatan hadir pada hari ini. Dan yang saya banggakan, para wisudawan wisudawati Estemik Dumai dan Amik Dumai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama atas izinnya kita diberikan kesehatan, suatu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kejunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan bahwa Estemik Dumai kembali melahirkan sarjana komputer dengan jurusan atau program studi sistem informasi sebanyak 90 orang dan program studi teknik informatika sebanyak 42 orang, dengan total jumlah yang wisudawan wisudawati hari ini berjumlah 132 orang. Dan izinkan juga Pak Wakil Wali Kota, dari yang dapat kami terima, alhamdulillah mahasiswa Estemik mendapat beasiswa 11 orang dari pemerintah Kota Dumai. Tepuk tangan sedikit Pak. Ini tak dikasih oleh Pak Wakil Wali Kota lagi ya. Kemudian beasiswa dari Kopertis 10 itu sebanyak 11 orang pada tahun 2017 ini, alhamdulillah. Lalu tentang dosen, alhamdulillah pada tahun 2017 ini kembali dosen kita melanjutkan studi
yang baru itu sebanyak 2 orang untuk S2, kemudian yang S3 itu ada 2 orang, satu di Indonesia dan satu di Malaysia. Mudah-mudahan dosen-dosen yang kita atau yang melanjutkan pendidikan ini bisa kembali ke kampus untuk memberikan ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswi STMIK dan AMIK Dumai. Kemudian alhamdulillah juga dapat saya laporkan untuk sertifikasi dosen. Alhamdulillah STMIK dan AMIK Dumai pada tahun ini berjumlah 3 orang dan total jumlah yang sudah sertifikasi dosen sebanyak 9 orang untuk STMIK dan AMIK Dumai. Kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para wisudawan, wisudawati termasuk saya karena kebetulan anak saya juga di wisuda, saya mengucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada STMIK Dumai untuk putra-putri bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melanjutkan pendidikan tingginya di kampus kita. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu wisudawan-wisudawati pada hari ini merasa lega karena putra-putrinya sudah menuntaskan pendidikan S1 di STMIK Dumai. Begitu juga kepada wisudawan, orang tua wisudawan, wisudawati AMIK Dumai, saya ucapkan juga terima kasih. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya masih D3, kalau dapat saya menyarankan bisa melanjutkan ke jenjang S1 karena lebih kurang butuh waktu lebih kurang 1 tahun atau 1 tahun setengah. Kepada para wisudan, wisudawati STMIK Dumai dan AMIK Dumai, saya ucapkan kepada saudara selamat. Semoga ilmu yang saudara peroleh selama di bangku kuliah ini senantiasa dapat saudara kembangkan terus, karena kita tahu dunia informatika setiap hari itu terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Jangan pernah puas bagi yang sudah S1 untuk mengasah ilmunya atau dapat kembali melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi, D3 ke S1, S1 ke S2. Karena perkembangan teknologi, kebutuhan sumber daya manusia untuk bidang informatika sangat terbuka lebar di dalam era globalisasi ini. Jadi kepada saudara wisudawati sekali lagi saya mengucapkan selamat. Semoga ilmu yang saudara dapat membawa berkah bagi hidup dan kehidupan saudara, baik buat diri sendiri maupun buat kedua orang tua, ibu bapak dan keluarga besar saudara-saudari semua. Untuk penutup laporan saya ini, kalau Direktur AMIK tadi ada 2 pantun, S1 itu karena jenjang yang lebih tinggi, tentu saya 3 pantun. Izinkan saya untuk bacakan 3 pantun. Janji bertemu jangan ditunda, ada pertemuan tak usah bergaya. Selamat kepada semua wisuda, semoga sukses dalam berkarya.
terasa hangat sinar surya, elok disimpan penerang senter. Wisudawan wisudawati silahkan berkarya, jangan lupa dengan alma mater. Dan terakhir untuk bapak-bapak, ibu-ibu, wisudawan wisudawati, dapat oleh-oleh kue bakpia, memang dibawa dari Jogja. Momen wisuda jangan disia-sia. Silakan selfie dan foto bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.